Jaring generasi muda relawan Ganjar Pranowo yang menamakan diri Kawan Juang GP menggelar turnamen e-sports. Turnamen e-sports diklaim bisa mendekatkan diri sosok bakal capres Ganjar Pranowo dengan kaum muda, khususnya Gen Z yang baru pertama kali mendapat hak pilih di pemilu 2024. Selain pamer keahlian, turnamen juga mempererat tali persaudaraan antar relawan di DKI Jakarta. Memajukan tingkat elektabilitas sosok figur Pak Ganjar di kalangan milenial dengan mengadakannya turnamen Mobile Legend pada siang hari ini. Alhamdulillah, antusias generasi milenial luar biasa